Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai semua layanan untuk platform komunikasi penggemar bernama Universe akan segera berhenti guys. Jadi guys, semua layanan untuk platform komunikasi penggemar bernama Universe yang dibuat oleh NCSoft akan berakhir pada tanggal 17 Februari. Universe memberitahu hal itu pada tanggal 11 Januari. Mereka mengatakan perpisahan terakhir di mana selama 2 tahun terakhir sejak diluncurkan pada tanggal 28 Januari tahun 2021 hingga sekarang. Berdasarkan keputusan NCSoft untuk mengalihkan kepemilikan aplikasi ke pihak ketiga, layanan Universe akan berakhir pada tanggal 17 Februari tahun 2023. Mereka mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pengguna serta artis yang ditampilkan di Universe untuk menggunakan platform itu. Sementara itu guys, Universe adalah platform komunikasi artis pribadi untuk artis termasuk AB6, Astro, Etis, Brave Girls, Jix, Gravity, Dripin, Apex, Ghost9, G-Idol, Haesungwon, IVE, Joyuri, Kang Daniel, Card, Kepler, Monster X, Oh My Girl, SF9, The Boss, dan masih banyak lagi. Lalu guys, untuk artis yang sebelumnya menggunakan Universe sebagai platform komunikasi mereka akan dipindahkan ke Diryu Bubble mulai bulan Februari guys. Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya guys. Sampai di sini video aku, thank you for watching, bye bye, see you on the next video.